udaranya juga sangat adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama kami di sini di channel Misteri Jimat Abah Kuta ya. Ya untuk sedulur semuanya dimanapun berada, ini Abah langsung on kamera ya. Abah berada di sebuah lokasi yaitu di tempat pemakaman umum di sebuah gerumbul desa ya. Dan di sini Abah merasakan energi-energi yang sangat luar biasa sekali. Dan di sini sangat sepi sekali ya, karena tidak ada warga yang lewat ya. Nah, ini makam-makam para warga yang ada di sini, dan ini adalah tempat yang untuk menaruh apa itu namanya ya, kereta Jawa ya, atau yang untuk membawa jenazah. Ya Allah, semoga siapapun yang mampir di channel ini selalu diberi kesehatan ya, umur yang panjang, jauhkan dari mara bahaya, dan selalu beri kesehatan. Ya, tempat ini pohonnya di sini sangat besar-besar sekali dan sangat-sangat lebat sekali untuk sedulur semuanya ini. Ya Allah, semoga siapapun yang dimakamkan di tempat ini kita doakan bersama-sama, dan juga untuk sedulur-sedulur semuanya yang keluarganya sudah dipanggil sama Allah SWT, semoga selalu diberi kemudahan di alamnya sana, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di surganya Allah SWT. Kita berdoa bersama-sama dengan hadiah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini apa arah jalan keluar dari pemakaman ya. Tadi apa habis dari atas sana ya, dari atas kita mau turun. Kita mau pulang. Apa ambil nyari kamera karena apa? Kayak nggak tahu karena mendung atau apa ya, ini gelap padahal ini masih siang hari. Apa kayak ada sesuatu energi di depan Abah yang Abah rasakan lumayan besar sekali kekuatannya, dan di sini juga terdapat banyak sekali pohon-pohon besar di sekitaran sini ya untuk seluruh semuanya, dan ada suara-suara apa itu namanya binatang jangkrik atau apa yang bikin tempat ini semakin wow gitu. Ini salah satu apa ini namanya nih, batas pintu masuk ya, pintu masuk ke makam Astaghfirullahaladzim. Ya sebelum kita masuk, kita melewati sebuah kalen lah ya, ini air sungai tapi yang nggak begitu besar. Nah di sini apa merasakan kayak ada sesuatu di aliran air ini nih, nggak tahu apa. Apa akan mencoba untuk mendeteksinya ya sedulur. Apa taruh dulu kamera di sini karena apa ini sendirian sedulur. Oke. Nah, apa taruh kamera dulu, apa akan coba ke depan ya. Ini ya sedulur. Jadi di tempat ini apa merasakan kayak ada sesuatu ya. Apa? Semoga aja bukan binatang ya. Ini airnya juga sangat adem ini, karena masih dalam pegunungan ya. Nanti pegunungan kita coba deketin ke sana sambil baca doa bareng-bareng. Kita deketin ya. Oke. Ini aliran airnya sangat jernih sekali airnya di sini. Karena belum, astagfirullahaladzim, ada suara apa barusan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi ada, nggak tahu suara apaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di aliran air ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Oh, itu kayak ada yang aneh ya di bawah itu ya. Ini beda kayak batunya ya. Coba kita deketin. Ini nih. Wow, ya ini beda sama yang lain ya. Kalau yang lainnya seperti ini. Ini berbeda ini. Ini batu apa ya namanya ini? Oh, ternyata
apa di apa tunjukkan ke sini. Kalau di sini ada batu ya sedulur ini. Ini bagus sekali nih. Ini juga mempunyai kodam ini, kodam yang sangat tinggi. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan pulang apa dikasih batu dari para leluhur-leluhur yang ada di sini. Oke, terima kasih ya sedulur. Kita lanjut lagi untuk perjalanan pulangnya sedulur ya. Sambil kita pulang. Ini tempatnya untuk jalan pulang. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.